Halo, apa kabar semuanya? Sehat-sehat saja kah? Berjumpa lagi dengan channel Serasi. Saat ini saya berada di Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti, tata cara masuk Monumen Pancasila Sakti untuk menghormati para pahlawan revolusi, pengunjung wajib 1. Menjaga suasana hikmat. Tidak bersenda gurau, berteriak, dan berbuat tidak sopan. 2. Menjaga kebersihan dan keamanan. 3. Tidak merokok, menggelar, dan makanan di area ring 1. Di rumah inilah para cindel disiksa dan dibunuh secara keji dan kejam oleh gerakan G30 SPKI di tempat secara darah dipaksa dibawa ke lubang buaya dan disiksa. Setelah itu jasadnya dimasukkan ke sumur di kawasan lubang buaya kedalaman kurang lebih 12 meter. Saya mau menuju ke rumah penyiksaan, guys, yang sangat mengerikan sekali, guys. G30 SPKI telah membunuh jenderal-jenderal, guys. Di rumah inilah para jenderal disiksa, guys. Sungguh-sungguh mengerikan, guys. Di sinilah peristiwa rumah yang sangat mengerikan untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur. Di sinilah setelah dibunuh dan disiksa, para jenderal dimasukkan ke dalam sumur maut, guys. Sangat mengerikan sekali, guys. Setelah dimasukkan ke sumur maut, diberondong dengan senjata api berkali-kali, guys. Sungguh-sungguh mengerikan. Setelah itu ditutupin dengan pepohonan dengan ranting-ranting, guys. Di lubang buaya ini dinamakan Monumen Pancasila Sakti, guys. 7 jenderal yang telah dibunuh secara kejam dan keji. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, guys. Terima kasih.